Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Tukaribah, Sampugi, Sampai Surang, Sarebatang, Saudara-saudara. Bertemu kembali ini dengan channel kesayangan kita, Sampugita. Kali ini Sampugita akan menyampaikan 9 hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala heran. Apa itu, guys? Kok sampai bisa Allah taala heran? Rupanya begini, guys. Yang pertama, kata Allah, aku heran terhadap orang yang percaya akan pastinya maut, tetapi ia masih sombong dan membangga-banggakan dirinya. Nah, dia tahu bakalan mati, tapi tetap sombong. Di situ Allah Ta'ala heran. Yang kedua, aku heran, kata Allah, terhadap orang yang mengetahui hari perhitungan, tetapi ia masih sibuk menumpuk-numpuk harta. Jadi tahu, yakin dia dengan hari perhitungan, tapi sibuk aja numpuk harta. Arti akhirnya lupa juga, kan? Jadi Allah Ta'ala heran. Yang ketiga, aku heran, kata Allah, terhadap orang yang paham bahwa ia pasti akan masuk ke dalam liang kuburan, tetapi ia masih sanggup tertawa terbahak-bahak. Allah Ta'ala aja herannya terhadap orang yang tertawa terbahak-bahak sampai lupa bahwa dia akan masuk ke dalam liang kuburan. Yang keempat, aku heran, kata Allah, terhadap orang yang terhadap hari akhirat dia yakin, tetapi ia masih berpanjang-panjang dalam kesenangan dan lalai. Jadi dia sibuk bersenang-senang sampai lupa ya dengan hari akhirat, padahal dia yakin akan ada hari akhirat. Yang kelima, Allah Ta'ala heran, katanya, terhadap orang yang mengerti bahwa dunia ini fana, tetapi ia masih terus saja menambatkan hati kepadanya. Tahu dunia ini sementara, tapi hatinya itu ke dunia saja, tidak ingat akan akhirat. Mungkin bukan tidak ingat ya, tapi terlalu ya, terlalu sibuk dengan dunia, jadi akhirnya lupa juga lah dengan akhirat. Yang keenam, aku heran, kata Allah, terhadap orang yang pintar bicara, tetapi bodoh dalam memahami pengertiannya. Alhamdulillah. Yang ketujuh, aku heran, kata Allah, terhadap orang yang hari-harinya habis untuk membicarakan aib orang lain, tetapi dia lupa dengan cacatnya sendiri. Alhamdulillah. Yang kedelapan, aku heran, kata Allah, terhadap orang yang sadar bahwa aku selalu memperhatikannya, tingkah lakunya kapan dan dimanapun saja, tetapi dia tetap saja durhaka. Yang kesembilan, yang terakhir ya, guys, aku heran, kata Allah, terhadap orang yang tahu bahwa ia akan pergi mati, ya, maksudnya mati sendirian, dan masuk ke dalam kuburan itu sendirian, tetapi masih saja ia menggantungkan kebahagiaan kepada senda gurau dan bermain-main dengan banyak orang. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu pun di antara 9 orang ini, guys, ya. Karena ini bahasa kiasan. Jadi seolah-olah begitu, Allah tuh heran, prihatin gitu dengan orang ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi. Karena ini adalah firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya sampai kepada kita untuk kita pahami. Jadi okelah kita menjalani kehidupan dunia, tapi jangan lupa persiapkan bekal untuk negeri akhirat yang kekal abadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, guys, terutama bagi diri saya pribadi. Jazakumullah khairan jasa sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.